Okay, Assalamualaikum. Welcome back to My Drum Channel. So, hari ni kita nak buat drum cover. Kita nak buat drum cover lagu apa? Kejap lagi saya tengah fikir lagi. So, kita nak tengok. Eh, macam kenal. Ini legend ni. Macam kenal tu. Zul Pen. Legend lah sangat. Ini drummer Spider. Hai, apa khabar semua? Aku datang hari ni bawa ni. Buat-buat tangan ni. Oh, bang. Terima kasih, bang. Saya punya dah rosak. Thank you, bang. Bagi hadiah. Thank you so much, bang. So, ini adalah hadiah. Untuk saya daripada Abang Ayi Spider. Terima kasih banyak bang. Sebab saya punya sebenarnya volume dah rosak sikit. Oh iya ke? Bukan aku tanya kau pasal nak beli benda ni. Oh bukan untuk saya? Bukan. Aduh. Aku nak ni. Untuk Spider. Untuk Spider. Oh ha. Untuk Spider ha. Nak masukkan sequencer. Ha. Okay guys. So saya banyak pakai ni. Yang mana drama ataupun band yang tak tahu. Sebenarnya benda ni adalah untuk kita pakai sequence. Sequence ni ada yang... mindset dia orang ada yang cakap sequence ni menipu. Dia sebenarnya kita tak tipu, kita nak perbesarkan sound, enhance sound. So kita tak main menipu pun, cuma kita kadang ada sound effect ke yang kita tambah. Kita boleh masukkan dalam ni. Macam Spider kita ada horn punya section kan, macam ada blowers, ada percussion. Betul. Mungkin kita kan dalam satu show tu yang tak semua show kita pakai benda ni. Betul. Faham. Pakai lah. So yang mana ada lagu yang ada horn, bunyi horn semua. Betul. Lah. Takkan nak bayar horn player pula kan, dah berapa banyak. So tengok pada situasi lah kan. Macam kalau stage besar kita pakai lah kan player. Betul. So kalau macam stage yang tak banyak, yang tak besar ke apa, kita boleh pakai ni je. So, tak buka lagi. Hey, bawa kedai lagi. Bawa kedai kita ni. Aku semua pakai Mac ni. Ha. Tapi bila aku tengok kau punya video tu, kau pakai ni. Aku try contact kau kan. Betul. Sebenarnya ramai juga drama yang pakai laptop sebenarnya. Tapi agak leceh sebab kita nak kena bawa mixer semua. Interface. So agak leceh. Benda ni, satu ni. Dah. Senang. Semua sound ada dalam. Cuma kita kena request DI box lah untuk dia punya output. Dia kena ada DI, dua DI untuk stereo. Then settle. Jom lah, lagu apa abang nak masukkan bang? Woi, banyak lagu. Tapi lagu main sendiri kan? Woi, main. Okey, baik. Rekod sendiri bagus. Okey, guys. Okey, Assalamualaikum. Bertemu kembali dalam MY Drum. So tadi kita dah set up sequencer Zoom R8 untuk Abang Ayi Spider. So hari ini kita nak borak-borak sikit lah, boleh bang pasal drum, pasal industri dan juga dunia band. So hari ini rasanya first drummer band legend yang kita bawa untuk hari ni. Sebab before ni kita ada drama kita interview pun more to sessionist kan. So kali ni kita bawa yang band legendnya. Siapa tak kenal Spider kan? Come on lah, saya Spider-Man kot. Saya Spider-Man tu legend. Bagi saya kira legend. Berapa tahun dah bang dalam industri? 26 tahun legend lah Mat. Ish, jauh lagi kot. Saya isap jari kita tu. Okay bang, sebenarnya hari ni abang special tau. Sebab saya bawakan abang ke studio SUPR. Okay. SUPR tu nama saya punya team lah. Okay. Dia tak besar lah, dia kecil je lah. Kita punya community team SUPR tu kecil. So kita baru nak membangun. So inilah studio dia. Ada e-drum Roland. Baik drum ni. Baik kan nampak? Come on lah, dia pun cakap sedap. So saya banyak cover pakai ni lah. Betul. Macam TikTok, IG cover kan, pakai electronic drum. Dekat sini lah saya shoot, iaitu SUPR Studio. So ni memang baik lah. Tu sangat pun buat dari tadi dia tutup. Tak puas kan? Tak apa, kejap lagi kita ada challenge bang. Alamak. Sabar dulu, kita dalam rancangan ni mesti kena ada challenge. Aduh. Tak challenge tak sah, semua dah kena bang. Yo Iqbal dah kena, itu Adil, drama Yuna pun kena. So saya hari ni as a band, drama dalam band, dapat menemu ramah drama dalam band juga. Seronok lah. Okay. Dan legend lah, 26 tahun kot. Come on lah. Berapa album dah abang ada? Spider ada 6 album. Tapi tak semua aku main tau. Oh iya ke? Ni berminat nak tahu ni. Kau kena tahu. Kenapa yang tak abang mention tak semua abang main? Okay. Kita cerita album first dulu lah. Album first. First album tu, drama yang first tu nama dia Yim. Okay. Album first tu, tajuk dia Ngamho kan. Dalam tu, Yim tu ada main beberapa lagu dan Tony pun main juga, Tony. Tony bass arwah dia Tony? Dia drama tau, dia drama. Lagu, lagu Ngamho tu dia main. Lagu Mungkinkah Terjadi tu dia main. Okay. Tony yang main. So, kira abang sebab abang tak main sebab
belum masuk Spider officially lagi lah. Oh, no wonder lah. Join pun masa tu album Aladdin. Masa tu album dah siap lah. Oh, so dua album tu abang tak main lah? Ujang yang main album Aladdin. Oh, album Aladdin. Satu lagu tu Gary main lagu apa? Lagu Elicat tu, yang cover lagu Elicat tu. Oh, faham. So tu kisah dia lah. So lepas abang dah officially sign, memang abang Tam memang suruh abang je lah rekod. Betul. Itu yang seronok dalam band. Faham tak? Itu nak benda band bang. Betul lah. Kita punya sound sendiri. Betul. Skill tak penting, tapi sound, tone, jiwa, feel, jiwa. Betul. Itu yang penting. Sebab saya dengar, sebab saya pernah lepak dengan abang Tam, saya pergi studio dia. Dia pernah cerita tau, Spider ni punya kisah. Ada satu ketika tu pergi satu tempat selama seminggu pun untuk membuat lagu. Boleh abang share tak pengalaman tu? Benda tu best. Band kena buat sebenarnya. Yes. Tengok macam record kan. Dia recording dekat hotel mana tak. Tengok dia punya video lah record kan. Red Hot Chili Peppers. Dan kita pun ada buat juga benda tu. Kita buat dekat dekat Andar Rompin. Area Rompin sana? Dekat tepi laut. So kita masa tu, dalam masa seminggu tu, kita set up, kita bawa wee drum, bawa gitar amp, Napi bawa dia punya gadget semua. Sampai-sampai tu kita set up, memang tak sabar untuk kita buat benda ni kan. Means tools recording pun bawa tak? Bawa. PC, laptop semua bawa? Oh. Untuk kita record. Dan masa seminggu tu kita dapat dalam 30 lagu rasanya. Uish. Semua 30 tu memang fresh lah? Dapat dekat sana? Dan dia ada waktunya bila macam masa nak tidur tu, ada yang seorang tu main gitar, tidur kita jom main. Seronok. Ada yang pakai spender pada kita. Seronok bang. Sumpah, benda tu seronok. Betul. Memang sepatutnya band kena buat macam tu. Ya, tu lah. Tapi sekarang abang tahu lah kan, bila dah label ni semua bagi producer lain. So itu yang tak syoknya sekarang. Itu yang best tau. Kalau kita kongsi, kita sometimes kita nak orang tahu perbezaan band dulu dengan band yang sekarang ni. Sekarang ni motor nak jual muka, orang cakap kan, jujur cakap lah. Dan label tu sign, dia ni handsome. Itu je. Macam dulu, dia value dia lain tau. Value dia macam tu ada bonding. Waktu tu abang pergi, semua masing-masing band saja ke? Ataupun ada kru, ada bawa member luar ke apa? Tak ada, kita memang Spider saja. Dengan seorang tu, kita punya macam penghiburan, nama dia Toca. Dekat Luncai tu, ada orang tua tu memang kerja dia menghiburkan kita lah, itu je. Kita lima orang lagi. Seronoknya. No cinggir eh? No, mana boleh. Ini buat Andron. Bang, seronok bang. Sumpah saya teringin nak ada benda macam tu lah. Sebab tu band kena lalui. Sebab saya tengok banyak saya punya reference banyak band luar lah. Band US and band UK. So diorang punya orang cakap dokumentari semua macam ni lah. Diorang pergi sewa banglo, ada macam saya tengok baru-baru ni cerita Foo Fighters kan, Studio 666, dia sampai sewa satu banglo. Tapi nak dijadikan cerita, banglo tu banglo berhantu lah konon. Tapi macam tu ada set up recording apa semua, record kat situ sampai dia pun tak, dia pun dah tak ingat lah. Rupanya riff tu, riff lagu dia yang dah pernah ada. Dia sebenarnya setiap album ni dia kena ada, dia punya jenis dia tak sama tau. Album ni macam contoh album Nazuraku yang aku start main tu, dia punya feel lain, dia punya jenis kita orang ni. Bila album kita satu lain pula, kita record live. Untuk Ankabut tu yang kita buat, kita record yang kita buat prepo dekat tepi laut tu. Okay, semua album tak sama, dia punya perjalanan dia tu. Faham. Feel tak sama. Sebab sekarang apa yang saya nampak lah, kita orang dah macam tak diberi peluang untuk ada album. Betul-betul. Jujur cakap, kalau yang mana banyak yang ada album yang saya nampak lah, even EP pun tak kisahlah, janji album kan. Banyak band underground lah. Betul. Saya suka effort band underground tau, compare dengan band mainstream ni. Ni jujur cakap tau, sebab saya dalam scene ni, so saya tahu, saya rasa lah yang effort paling banyak adalah band underground lah. Itu je lah. Cuma ada pro and con je lah. Sometimes ada je band underground yang bash band mainstream. Mungkin dia tak diberi peluang lagu play radio. Itu je lah. Kita kena bersaing secara sihat lah. Macam Spider pula, rasanya bersyukur lah sebenarnya. Kita orang tak ada jenis keluar single tau. Kita keluar album. Kita ada 6 album yang memang kita akan keluarkan album. Sebab album ni dia tak sama. Macam peminat kita, dia boleh dapatkan macam dia punya apa, bentuk fizikal tu kan. Macam dia boleh simpan. Betul, betul. Kita pun sebenarnya seronok boleh baca. Contoh kita beli album luar. Betul, kan? Betul.
kita boleh baca siapa yang record, siapa yang sing, kan, siapa yang ambil gambar. Betul. Betul, lain tak sama. Betul. Dia baca lirik dia. Yes. Itu kenangan lah benda. Saya ada juga banyak yang lama-lama punya Raihan. Benda boleh pegang. Raihan. Saya minat Raihan dulu. Mak saya beli lah tu, saya tak mampu. Raihan bagus kan? So, aku ada main untuk Raihan juga sebenarnya. Uish! Untuk show dia lah. Aku dah tour dekat Dubai dua kali. Dekat dia masih boleh dengar lah. Indo lah. Tak, ni betul-betul ke? Tengah aku tipu lah. Betul lah. Tak, ingat kan dia macam main-main tadi tau? Betul. Dengan dia lah. Seronok lah. Tapi tu, dia punya Raihan ni nampak macam senang tapi dia susah agak. Sebab yang main Zahid Ahmad, album dia. Sifu. Dia punya feel tak sama macam rock band lah kita nak try kan. So abang pernah lah merasa pengalaman session dengan orang lain juga? Raihan lah yang tu tua. Yang tu memang abang yang drama ke ataupun ada second drama ke? Ada third drama ke? Tak, aku main drama. Faham. Best tu. Masa tu Pahang pun ada lah, Pahang. Ada lah, Malaysia dan Malaysia kan. Tahun berapa tu agak-agak? 2006, 2016 dengan 2018 tu. Baru jugalah, tak adalah 10 tahun lepas. Baru juga, baru-baru ni main dekat apa, Panggung Universiti aku main. Bukan kaleng-kaleng ni. Walaupun dia rock band, dia main untuk nasyid tu. Aku dah buat apa session studio juga untuk apa untuk nasyid ada juga. Sampai yang dia nasyid pun. Kat mana bang? Kat mana apa? Studio abang. Aku masa tu Along kan, Along exist lah. Session lah untuk dia punya project. Faham. So ada jugalah abang record untuk beberapa artis. Ada. Faham. Tekak kering haus. Haus. Okey bang. Dah eh. Settle kan, minum. Sorry abang, studio ni ada, ni je tak sempat sedia. Tapi tadi kan nak makan nasi ayam. Abang sampai kenyang apa. Okey bang, saya ada soalan. Orang cakap soalan ni agak besar makna dia lah. Saya nak tahu dari segi pendapatan. Daripada pendapatan abang waktu show dulu macam mana? Okey, dulu Spider mula-mula. Masa belum naik sangat, kita orang show memang show murah-murah je. Tapi kita orang tak kisah pun. Betul. Kan, kita orang pergi nak event ikan pun pernah kan. Macam seorang dapat 150 pun pernah. Pernah. Tapi tahun bila tu? Itu tahun 2000. Tahun 2000, 2001. 2000, 150 banyak bang. Tapi, kalau compare. Kalau nak tanya budak-budak lain tam, dia orang di awal. Tahun 96. Lagi susah. Yang jenis kerja kontrak pun. Faham. Tapi masa tu memang muzik ni lebih utama kot daripada benda-benda yang lain macam pendapatan kan. Betul. Enjoy benda tu. Okey bang, jujur abang, royalty album. Royalty? Masyuk lah. Royalty eh? Sebab kadang-kadang kita nak tahu tau sebab macam band generasi sekarang dah tak banyak yang ada album tau. Memang tak ada album lah, senang cerita yang generasi start from 2020 ni kan. So kita nak tahu tau macam mana royalties. Dari segi album lah, penjualan album. Boleh lah kita buat beli kereta waktu tu kan. Masyuk tu. Buat beli kereta tu masyuk bang. Dompet memang kereta lah, bukan beli kereta cash. Dompet memang kereta. Dompet memang 50% tu. Dapat lah, alhamdulillah kan. Tapi bezanya dulu dengan sekarang. Zaman sekarang ni, waktu kita tengah muncak tu, zaman tu tak ada media sosial lah. Tak ada orang nak like, tak ada nak follow sangat. Waktu zaman tu lagi best aku rasa sebab orang beli kita punya barang. Yes. Betul. Itu pun masuk yang cetak rompak lagi. Itu lagi banyak sebenarnya. Dah lebih dihargai rasanya waktu tu. Betul. Sebab kalau nak compare dulu dengan sekarang, sebenarnya dulu lagi eksklusif apa. Betul. Orang susah nak jumpa kita. Macam sekarang, nak tengok Akram kan. Contoh. Nak tengok Akram kan, tengok IG, Facebook. Dah boleh nampak lah kan. So dulu bagi saya rare lah nak jumpa artis tu rare. Macam kalau terserempak je. Kalau sekarang kadang artis tahu lah, artis sekarang update. Jadi kat sini. Saya kat sini. So kita dah tahu dia kat situ. Tapi kita kena ikut sekarang punya trend juga. Macam je lah. Betul. Sebenarnya kita orang pun kena ikut lah walaupun band yang agak lama kan. Tapi aku malas juga sebenarnya. Tak. Dia sebenarnya ada beberapa artis ke band ke ada juga yang ego. Dia cakap apa benda orang main TikTok ni semua kan. Sebab macam apa cakap, dia kena follow
peredaran tu, teknologi tu kan. Macam dia cakap, apa benda main TikTok? Bang, Slipknot pun ada TikTok kan? Betul. Promote lagu. Metallica ada TikTok. Ah, dia tak boleh. Dia sometimes kita kena turunkan ego. Kita tak boleh rasa macam, oh, ini budak-budak semua. Tak boleh. Kita kena apa ni, balance tau benda tu. Benda tu ni tu asyik. Sekarang punya benda lah. Yes, kena betul. 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 Dan banyak kena belajar. Macam tadi, you know, abang banyak dapat ilmuan RA tu. Betul. Saya pula ada orang ajar. Terima kasih, Ikram. So, macam tu lah. Jadi kita kena keep update lah. Orang cakap kan. Macam lagu-lagu pun. So, abang projek baru Spider ada? Kita orang, kita kan ada show, rock show dekat pada tahun depan eh? Tahun depan. Datang lah. Boleh, insyaAllah. Saya hari tu nak datang yang 3 generasi. Tapi kebetulan ada show pula time tu. So saya macam alamak, kita kena apa ni, orang cakap bagi komitmen kat band lah. So tak ada rezeki lah. InsyaAllah tahun depan kalau ada rezeki, saya sampai. Dan untuk tahun album depan, tahun depan pula kita berjangka akan, dia bukan cakap kosong lah, kita akan buat album, album baru tahun depan. Bang, saya boleh main gitar. Tak, saya saja bagi tahu. Kau tak tahu. Kau dah nombor tahu kan? Tak, saya boleh main gitar. Mana tahu step gitaris. Boleh jadi Foo Fighter. Cuba cakap dengan Abang Tam. Kau boleh. Kau tanya. Tapi untuk album tu rasa teruja ke arahnya. Sebab kita dah lama tak record kan? Betul, betul. Dengan tengok pulau dah baru ni. Macam kau yang dia tengok kan? Asyik kan? Saya tak record bang. Saya tak record. Okay bang, cerita pasal album lah, recording lah. Boleh tak bang share? Abang pernah tak merasa main recording zaman tape? Zaman Draco tu lah. Oh ya? Oh memang pakai tape bang. Yang tu memang tak boleh tampal lah, tak boleh main tipu lah. Susah sikit. Engineer macam dia bising sikit lah sebab banyak kerja kan. So dapat lah rasa zaman rasa tu. Lain tapi dia punya dia tu lain, tak sama dengan sekarang. Apa maksud dia? Maksud dia lain tu macam mana? Dia kena sound lebih ke? Lebih cekap lah sebenarnya untuk recording tu. Faham. So sound dia pun berbeza lah? Lain. Dia lebih warm lah, dia punya bunyi tu lebih. Macam mana? Kau bezakan lah lagu yang lama ni dengan baru ni kan? Dia punya tone ke pun tak sama. Okay, faham. So pernah dapat drum barai? Masa yang record tu drum baris lalu lah zaman-zaman dulu kan. Show tu zaman-zaman mula Spider tu kita orang tak kisah. Drum apa pun kita lanyak je kan. Janji benda lah, janji apa record. Cerita untuk record kan. Untuk record masa tu aku tak ada duit masa tu. So aku pakai simbol pecah tu. Satu China Boy, satu Crash yang pecah tu, satu lagi Splash je. Kalau kau dengar betul-betul album Natura aku tu memang simbol tu macam punya cukup terkontuk je. Tapi memang legend lah sebab dia panggil China Boy tau. China Boy legend je panggil. Saya China Boy ni yang ajar saya Ainul. Waktu saya follow dia dulu, ambil China Boy. So legend je yang tahu bahasa ni. Drama legend. Tak serius tau, serius. So bila abang cakap China Boy, saya teringat Ainul tu. Oh, sekarang China lah. Tak, sekarang China dia nak nama yang nampak korporat lah, nampak style lah, nampak elegant. Aku lama lagi. Dia legend lah kira kan. Sebab jarang apa mengingatkan saya. Aku buat legend ni aku macam tak apa suka sangat panggil legend ni sebab kita orang jauh lagi. Tak, bagi saya 20 tahun tu dah kira legend lah untuk saya. Sebab saya baru lagi dalam industri from mungkin dalam 5 tahun lah. So masih orang cakap kalau baby pun baru merangkak. Baru boleh berjalan kan. Tapi dalam 26 tahun tu pun macam jahat juga kita lalui kan. Kenapa baik bang? Pahit. Ingat pahit lah. Kita tak payah tanya band lah sebab kita ni channel untuk drum. Kenangan pahit abang time recording abang selain simbol pecah. Ada tak? Kena maki dengan engineer ke? Kena maki dengan producer ke? Kena maki dengan band member pernah. Oh ya? Dia order lain ni buat lain. Pernah. Bergaduh betul ke ataupun macam? Bergaduh betul lah. Macam bergaduh kerja lah. Kita orang bergaduh. Memang selalu bergaduh dalam band ni. Faham. Sebab kita nak dapatkan benda yang yalah, masing-masing yang puas kan? Betul. Betul. Plus untuk dapatkan benda tu kita memang masing-masing ada masing-masing punya kehendak kan. So betul. Tu yang biasa bertekak tu. Biasa kita gaduh pasal kerja je. Tak ada gaduh pasal benda-benda lain tak ada. Oh so tak adalah terbawa-bawa kat luar. Tak ada. Contoh gaduh dalam studio dah habis. Biasalah. Kau tengok Metallica gaduh. Profesional lah macam tu. Profesional lah macam tu. Sebab separuh kan tak nak lah. Kadang-kadang sampai keluar buat tarik muka semua kan. Kadang kita dah record kan. Tiba-tiba macam
yang itu gitaris kata, tak payah lah kau buat baru lah. Kita rasa macam, eh lah, tak payah aku main tadi kan. Hmm. Yang macam tu lah. Hmm, faham. Itu lah pengalaman dia yang tadi tu. Itu yang paling pahit lah. Yang paling manis. Pahit. Mungkin je. Paling manis abang tak dapat. Tapi tak pahit ke? Tak ada pahit ke? Okey je. Ha, tak, dia consider macam kenangan yang sedih lah. Hmm. Sad. Kalau yang manis? Kalau sedih aku rasa aku kehilangan Tony lah. Tony meninggal. Tu. Untuk band kan. Ya. Walaupun dia tak main yang tu yang lalas tu kan. Hmm. Tapi dia macam sentiasa ada pada Spider ni. Betul. Faham. So apa pun kita doakan Al-Fatihah untuk arwah Abang Tony. Al-Fatihah. Okey bang, saya nak tanya. Untuk album-album Spider lah selepas abang masuk ni kan. Adakah recording memang abang main ataupun ada lagu yang sessionist ataupun semua session? Untuk Nazar aku tu, aku rasa ada dua lagu je main. Okay. Masa tu dia dah record awal lah. Okay. Dan album Bintang 12, John Thomas ada main, aku main satu lagu je. Sebab? Sebab aku masa tu ada hal lah kan. Aku tak boleh nak bagi komitmen sepenuhnya. Jadi aku main balik full album Kita Satu. Sampailah sekarang ni, akan datang semua aku main lah. Oh, so bukanlah abang tak main tu sebab producer tak bagi ke ataupun arranger tak nak orang lain ke, nak try orang lain tak ke? Macam kita orang kalau boleh memang band mesti lah kena main sendiri. Betul. Kalau orang lain tak band lah. Terasa tu kan. Terasa. Kalau boleh lah. Ha, boleh. Saya pun floor semua saya main lah. Boleh. Tak, saya main floor. Betul. Ya Allah. Betul. Saya make up vocal. Lepas tu. Lagi satu kalau benda tu kan band lah kita main. Yalah, faham. Dia punya feel lain lah. Jujur cakap. Sebab sejujurnya 10 years back, oh speaking okay. 10 years back saya ada band tau. Sebab saya punya band ni memang kita orang tak boleh sign mana-mana. Sebab saya punya vocalist dan gitaris dulu bukan orang Malaysia. Okay. Ada orang Indonesia. So memang kita start dari situ. So saya cakap dia okay tak apa, kita buat as a hobby je. So saya sebenarnya dari tahun 2008 saya dah belajar dah recording lah sebenarnya. Okay. Sampai kena maki dengan bandmate. Lagu 4 minit rekod drum saja kan 3 jam. Tu first pengalaman saya lah waktu tahun 2008. Saya ingat lagi. So benda-benda tu best lah as a band. Kita orang pergi jalan kaki, naik LRT jalan kaki 2 kilo lah. Lepas tu pergi rekod. Lepas tu dah booking studio ni nak rekod gitar, vokal semua lah. Lala drum je 3 jam, duit dah habis. So benda tu yang best lah. So insyaAllah saya akan comeback balik dengan band ni. InsyaAllah saya tengah buat slow-slow. Saya target mungkin tahun depan lah. Tapi saya nak respect label saya. Saya nak respect floor band saya. Saya tak main drum lah. So sebab saya tak suka. Saya nak eksklusifkan drumming dekat floor je. Okay. So saya buat band ni balik. Okey lah tak apa aku nyanyi. So saya nyanyi dengan main gitar lah. So saya akan recruit drummer. So bassist pun ada. Bassist line up lama lah senang cerita. So insyaAllah abang doakan lah. Amin. Kita collab lah. Mana tu abang boleh session kan. Sebab saya memang tak ada drummer. Kita sampai set tu. Tak, saya memang tak ada drummer. So abang mungkin jadi drummer. Oh no lah. Boleh. Alright bang. Apa ni? Okey abang, alang-alang saya pegang gitar ni kan. Gitar ni kan, orang ada orang dah jual nak balik tu. Tak dapat lah kan. So alang-alang saya pegang gitar ni kan. Saya punya channel drum ni, memang guest artis memang kena main drum. So hari ni tak nak cakap banyak. Sebab sekarang kalau abang perasan lah, ada banyak dah channel macam drum cam yang kita menonjolkan drama-drama Malaysia kan. So abang ni bagi saya sangat rare dan saya bertuah sebab dapat abang tau. Tangkap abang sebab saya dapat tangkap abang. Walaupun abang gunakan saya untuk sequel ni, saya tak kisah. Jadi saya dapat tangkap abang dulu. Susah nak datang kan? Susah nak datang. So janji saya dapat tangkap, so saya nak abang main lagu Spider lah. Okay. Boleh bang. Tapi ada challenge lah. Abang tak tahu kan lagu apa. Ganti saya ke lah. Saya punya rancangan. Saya petik je kata rekod sendiri. Alamak, takkan tak boleh. Okay, stay tuned. Okay guys, seperti yang dijanjikan, kita akan main lagu Spider. Tapi bukan saya, tetapi original drama Spider, iaitu Abang Ai. So tak sabar kita nak tengok reaction dia. Sebab ini challenge untuk dia. Lagu ni dia kata agak lama lah dia tak main. So kita nak bagi dia one take je. Salah tak peduli, salah tak dekat, tak ada apa, kita teruskan. Okay bang? Okay. Okay. Alright, jom guys kita record. Stand by bang, ready eh? Okay. Alright.
Malaysia Lion Concert, babe. Bang, terbaik lah bang. Thank you so much menghiburkan saya hari ni. Thank you, Ram. Saya dapat tengok live depan mata, iaitu lagu Spider Cinta Dewa apa? Cinta Dewi. Cinta Dewa Dewi. Sorry kalau ada salah silap. Bang, perfect bang tadi. Saya cakap bagilah main salah ada konten. Main perfect. Tapi macam mana? Lain lagi lu apa? Lagu lain dan lagi main. Lagu lain main salah sikit bang. Boleh ada konten. Kita orang kita kan banyak suka buat konten, buat gimmick. Kita kena buat. Okay guys, thank you. So jangan lupa konsert Spider. Bila bang? 8 Januari. 8 Januari 2023. Dah tak lama lah. Panggung Asia. Dekat Ini Gombak. Betul. So guys, go get your tickets kalau nak dengar. Berapa belah lagu bang kali ni main? Belah-belah lagu lah. Tak rugi beli. Okay guys, see you next content.